Mulai hari ini, Senin 30 Mei 2022, Rizky Febian resmi mengumumkan atau mengganti nama musik dan logonya. Jika sebelumnya nama musik Aiki yang menggunakan singkatan dari nama lengkapnya, Rizky Febian Ardiansyah Sutisna atau Ervas, dan di belakangnya ditambah kata musik menjadi Ervas Musik. Kini berubah menjadi Ervibus Musik. Tampilan logo dan nama terbaru band Aiki ini, sebelumnya ia meminta pendapat pada sejumlah penggemarnya untuk nama apa yang bagus untuk bandnya. Tak butuh waktu lama, berbagai masukan pun Aiki rangkum, bahkan ikut melibatkan pemerintah setempat. Oke, sekarang gue bakal share ke kalian. Setelah berunding dan melakukan rapat paripurna bersama RT RW setempat, kita menetapkan untuk band Iki. So ini dia, tulis Rizky Febian sembari memperlihatkan nama band barunya, Ervibus Musik. Beberapa tulisan Ervibus pun diberi warna yang berbeda-beda menggunakan objek krunya yang lagi bermain musik. Di follow ya, tambah Aiki mempromosikan Instagram terbaru nama bandnya. Hingga postingan ini Aiki bagikan di story Instagramnya, sudah lebih dari 2000 akun media sosial memfollow Instagram Ervibus Musik yang menggunakan foto profil atau huruf warna merah Ervibus. Lengkap dengan 6 postingan krunya bermain musik berlatar tulisan nama bandnya ini. Terus, bagaimana dengan Instagram resmi musik Aiki yang sebelumnya kita ketahui bersama bernama Ervas Musik yang sudah memiliki lebih dari 20.000 pengikut? Nampak pada beberapa histori Ervas Musik tetap membagikan postingan single-single Rizky Febian dan belum terlihat ada postingan nama band barunya, Ervibus Musik. Adapun yang terbaru dari postingan Ervas Musik ini adalah percakapan Rizky Febian dan Prilly Latuconsina yang pada film terbarunya berperan sebagai Inggit, dan dua lagu Rizky Febian, Ribuan Hati dan Dirimu Satu, menjadi soundtrack pada film yang disutradarai Manoj Punjabi. Pada postingan atau percakapan Aiki dan Inggit melalui DM ini, Inggit meminta Aiki menyanyikan lagu Dirimu Satu. Ini spesial buat kalian semua ini ya. Percayalah, hanya dirimu yang selalu menemani hingga ku tua nanti. Percayalah, oh kasihku, hanya dirimu satu temani hingga nanti. Sore mana sih, lama banget. Mau jemput. Rizky Febian. Halo, Ki. Meski Rizky Febian telah merubah nama dan logo band musiknya pada hari ini dengan nama Ervibus Musik, namun belum ada penjelasan secara detail dari Aiki apa arti dari nama bandnya ini. Bahkan maksud dari memberinya beberapa warna yang berbeda pada setiap penampilan bandnya pun belum ada keterangan resmi dari Rizky Febian. Yang kerap banyak mengartikan kepanjangan dari Ervas adalah Rizky Febian Anak Sule. Pun belum diketahui secara pasti apakah Rizky Febian mengubah nama musiknya ini memang benar-benar secara permanen atau hanya sementara saja. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis.